Terima kasih Clarence dan Syafiqah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk cerita pagi Sarawak hari ini, kita akan melintas langsung dari Kampung Tapah, iaitu lebih kurang 36 km dari Bandar Kuching. Dan seperti mana anda tahu, hari ini merupakan hari kedua sambutan perayaan Tahun Baru Cina untuk tahun ini. Dan meskipun ziarah menziarahi rumah ke rumah ataupun rumah terbuka masih belum dibenarkan ekoran daripada pandemik COVID-19. Namun SOP telah dilonggarkan sedikit untuk sambutan bersama keluarga selama 2 hari oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Dan bagi mengupas sedikit mengenai sambutan tahun ini di Sarawak, kita akan terus bersama dengan Pengerusi Persatuan Pemborong dan Pengedar Kuching Semerahan, iaitu Encik Lee Pui Siong. Selamat pagi. Selamat pagi semua, penonton semua. Kongsi pacaran, Mr. Lee. Mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai sambutan Tahun Baru Cina tahun ini. Tahun Baru Cina ini harimau punya tahun, memang ada bagus. Sekarang sekarang dapat satu semua orang, dapat satu keluarga rumah, dapat kumpul sekali, sekali satu keluarga lah. Bagaimana Mr. Lee melihat sambutan zodiak tahun ini, iaitu tahun harimau, bagaimana? Sekarang macam harimau ada bagus sikit, kasih perintah kasih orang dapat keluarga sekali, macam di rumah makan sekali lah, satu keluarga lah. Dan signifikan tahun harimau itu sendiri dalam kepercayaan Cina, bagaimana? Membuat mahu lebih tua ataupun bagaimana? Masih ya? Bagaimana harimau itu sendiri memberi kecewaan pada? Macam lolo sekarang, macam lolo sekarang lolo tidak dapat kumpul sekali. Sekarang dapat perintah kasih dapat kumpul satu keluarga rumah makan satu keluarga lah. Ini macam memang bagus lah. Dapat sekarang semua pun kuat happy, kuat semua jumpa sekali lagi memang kuat bagus lah. Ya, memberi sedikit perbezaan berbanding sebelum ini di mana sambutan hanya terhad kepada kalau di keluarga di Kuching, hanya di Kuching saja. So, tahun ini ada adik keluarga dari luar Kuching lah bersama. Sekarang pun dapat pergi jalan macam saudara punya, pergi saudara sajalah, pergi sama dia Kong Hi Fat Choy lah, sekali lah, ni macam lah, pergi macam saudara, macam lama pun tidak pergi, sekarang dapat pergi, ni macam lah. Dan bagaimana pula sambutan dengan mercun malam? Saya sudah pasti bermain mercun pada malam sebelumnya. Macam semalam pukul 12, memang ada orang main racun, memang bagus lah. Ada kuat, tidak sama lagi, dapat kuat bagus lah. Jadi, Mr. Lee, mungkin ada harapan yang diberikan ataupun ucapan kepada ahli keluarga dan kawan di luar sana yang menyambut tahun baru tahun ini. Terima kasih semua orang harimau ini tahun. Kasih semua orang bagus, badan sehat, Kong Hi Fat Choy, Heng Heng Kulak Kulak, Wan Si Yui, semua orang lah. Terima kasih Tuan Lee. Dan baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Tapah Sarawak. Untuk itu kembali bersama Clarence dan Syafiqah di Angkasa Puri. Silakan.